siapa kalian? Gleda. Apaan nih? Itu doang yang bisa ngajar. Wah, kesempatan gua kabur nih. Aja nih anakku mau kabur. Segitu doang dibanggain, kagak ada apa-apanya sama gue tuh. Kamu bukan tandingan gue. Eh, Fanya! Ah, lu bukan lawan dia. Oh, Bima, jangan ngeledekin gitu dong. Fanya bisa kok ngalahin dia. Eh, dibilangin kagak percaya. Eh, lu kagak bisa sendiri. Lu harus keroyokan. Apa maksud Om Bima ya? Oh iya, gue harus memecah raga. Lo pikir lo bisa? Seenaknya masuk rumah orang. Dasar songong. Ayo hadapi gue. Waduh, gatel nih gue. Pengen nyobain jurus tuh perempuan. Mana aki-aki nih kagak sembuh-sembuh lagi. Ngerjain gue aja. Sulapnya. Cari yang asli, habisi dia. Siap. Tampang lo aja keren, kayak jago kungfu. Tapi cuma segitu doang kemampuan lo. Kurang ajar. Ternyata anak ini boleh juga silatnya. Bisa ngimbangin gue. Nah, sadar dah lu. Hah? Lu jitak-jitak gue? Kagak. Ini gue sakit nih, apaan sih lu? Kagak sengaja maksudnya. Lu kan gak mau ngobatin, jangan ngobatin lu. Eh, emang gue kagak mau ngobatin lu. Gue dipaksa nih ngobatin lu. Jangan dong, jangan lu kerjain. Lu emang benci sama gue lu ya? Emang iya. Sekarang ini deh, bikin pingsan gue lagi deh. Emang lu bagusan kalau pingsan? Ini kayaknya. Bagusan juga tidur lu. Bangun sih musingin gue. Om Bima! Kok lu masuk pingsan lagi sih? Bukannya tadi sadar? Kagak, ini tiduran. Ah.
Wah, nungguin dia sih kelamaan gua. Gua juga kan pengen olahraga. Mau main keroyokan lo? Ah, mau keroyok mau kagak, yang penting gua menang. Jangan merasa menang dulu lo. Gua belum kalah. Kata siapa lo belum kalah? Udah jelas-jelas kalah gitu, masih kagak ngaku juga. Ah, makanya lo kalau latihan jangan banyak bolos. Untung belum gua colok tuh lak-lakannya. Sekarang lo pulang deh. Kalau udah jago, lo balik lagi kemari. Kita olahraga lagi. Om Bima, kenapa dilepasin? Harusnya kita tangkep, interogasi. Buat apaan lah? Iya juga ya. Siapa yang nyuruh mereka kemari ya? Aduh, Om. Om Bima, tunggu Om. Om. Ica, kamu jangan jauh-jauh dari kakak. Ini keadaan masih bahaya. Iya, Kak. Ngapain lo di sini? Aduh, minggir. Jangan kasar dong, Kak. Untuk menghapus kekalahan kita, kita hajar aja teman-teman mereka. Kutuk, Ija. Gak kena. Sekarang gantian aku yang bakal serang. Kalau mau nyakitin orang, harus siap juga ngerasain sakitnya. Kalau nggak mau ngerasain sakit, ya jangan nyakitin orang. Udah, kita pergi. Si orang-orang yang tadi nyerang kita itu siapa ya? Kakak juga nggak tahu. Kakak belum pernah ngeliat mereka. Yaudah,